Hadirin, tugas amar ma'ruf nahi munkar ini bukan hanya tugas para ustadz-ustadz. Tugas amar ma'ruf nahi munkar ini bukan hanya tugas para kiai-kiai. Tugas amar ma'ruf nahi munkar ini bukan hanya tugas ulama-ulama saja, tetapi tugas amar ma'ruf nahi munkar ini selagi manusia yang mengaku umat Nabiyuna Muhammad, maka wajib menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Banyak yang bertanya-tanya, ustadz, bagaimana saya menegakkan amar ma'ruf nahi munkar? Saya ini baru masuk Islam, saya ini baru hijrah, saya ini baru kenal Al-Quran. Bagaimana untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar? Sedangkan ustadz enak ceramah di mana-mana, dakwah di mana-mana. Tenang hadirin, kata Allah Subhanahu wa taala, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Artinya apa? Tugas amar ma'ruf nahi munkar ini kita awali dari diri kita pribadi. Dari diri kita sendiri, ajak kebaikan, kenal kepada Allah. Ajarkan diri kita untuk kenal kepada Allah, ajak kebaikan, kenal kepada Allah. Saksikan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.